dia sudah datang. Kita menjemput Gading di stasiun Batang. Salim toh. Enggak meluk. Hari ini sudah berhasil jemput Gading. Gading juga berhasil sampai Batang dengan ngirit ya, naik BRT 4.000 terus. Oke, gimana sampai di Batang? Oh, ternyata kayak gini. Berarti besok kalau misalkan selesai kuliah, yuk sampai pulang Wonosobo. Sini. Mending sini, soalnya di sini kan aksesnya gampang kalau keluar kota ada kereta. Wih. Sudah sampai rumah Batang. Hasil ini, ini ceritanya Guntur kan tanggal 26 kan ulang tahun, makanya ada teman masuk kita ke sini lagi. Ada aja ini tanggal 10 taruh nggak bacaan gimana Mak Ganis perjalanan ke Batang? Ternyata jauh mengerikan. Guntur udah pernah naik sepeda lewat Nganu? Tahu? Ya, setidaknya kita jadi tahu gimana perjuanganmu kalau pulang pergi dari Wonosobo Batang. Terus, kelas berarti kan Guntur? Iya. Semangatnya jalannya siang. Iya, sampai nangis mana? Yang akan ya kalau bengi-bengi. Pulang jam 8 malam. Iya, di jalan mengerikan nggak ya? Mengerikan ya. Eli itu di jalan. Tak kalah, orang jadi ikut kenapa? Pak Desa apa? Pak Halo Pak De. Pak De ini pertama ke Batang? Iya. Pergi nang Batang semua. Aduh, sumuk banget ya. Besok jadwalnya ke pantai. Engko lihat kantornya Guntur. Jadi itu Pak. Dekat. Oke. Apa ini? Banyak banget, enggak ada coba harganya berapa? 15.000. Coba ibu mana? Ini ya. Harganya piro? Bawa koper. Harganya berapa, Bu? 16.000 lah. Yuk, sampai sekarang belum.
SM yang baik. Oh, itu tak ceritain SM sama baik itu. Oh. Terus misal kalau aku lihat Instagram itu ada SM apa SM itu yang baik apa yang jahat? Ya Allah. Yuk, ini loh. Kalau untuk Mbak Haris loh, kalau misalnya masih di sini, mau share di Indonesia Arena mau 5 hari baik, udah langsung. Ya barang padahal itu deling di Indonesia Arena ya. Mantap kau. Oh. Mau cat berapapun worth it. Oh, oh, walaupun yang paling tinggi. Ya ceritanya nanti tak masukin YouTube. Cerita kemarin perjalanan. Perjalanannya gimana El? Perjalanannya gimana? Gak hancur. Bukannya hancur. Terus apa lagi? Terus ini yuk. Main apa namanya? Kel bisa tidur enggak semalam? Semalam bisa tidur. Alhamdulillah bisa. Ya meskipun agak terbangun-bangun. Ya Allah. Ada yang lagi krek. Tapi ini siang sumu. Rata-rata ya kalau ini. Ih, Mbak Ismira no? Itu apa? Kelihatan, nek ono cahaya. Ting cepat cerita-cerita. Ini jam berapa? Jam berapa? Jam 6. Kita lagi di luar depan rumahnya Mas Guntur. Terus? Mencari udara segar. Tapi enggak kelihatan ini matahari. Terus apalagi? Sekarang jual loh ini deh. Yo berempat yo. Masakan kedua. Itu mau buang air. Aku mau nitip. Sudah menang berapa? Sudah menang banyak. Sudah satu juta uangnya. Coba lihat pileknya yuk, hitungnya gini. Mana? Ini. Halo, hari ini kita mau ke pantai ngajak Bapak Ibu sama Pak De Om Chris, Mama Lucy ya. Sana, Pak. Kemarin kesana. Walahan ngevlog. Malah. Hampir saja kesasa. Boleh salah kemana? Pak, tadi mau nih ikut ke Wonosobo tapi besok kita diantar. Itu belakang ada mobilnya Iel.
ada istri saya. Ini kakak saya, adik saya, ibu saya, ini papa saya. Ini saya. Oke, kita sudah di pantai apa tadi? Cemara Jajar. Ya, akhirnya kita menentukan di Cemara Jajar. Apa? Pesan. Nanti lah. Hari ini ombaknya lumayan besar. Gel. Pantainya bagus gak? Keren. Kamu sengaja bawa topi gak tuh? Karena mau main di pantai? Gimana Pak perasaannya main ke pantai Batang yang kayak gini? Seger, orang gunung lihat laut, seger. Tapi tetap bagus kayak senang. Mangan sih? Hah? Pasir putih yo. Kita sambil ngegrill. Yeah.